Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di One Frex, channel yang akan bikin kalian tapi wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gua akan review parfum-parfum aja friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus dukung channel gua, guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gua, guys. Jadi gua lebih semangat lagi buat review parfum-parfum aja friendly buat kalian. Gak berlama-lama, guys. Hari ini, nih, tester yang pink. Cherry Cola. Oke? Okay? Ini kalian juga request ini kan, Cherry Cola. Ya, yang buat penasaran nih. Jadi ini ngeklon apa, gimana SPL-nya, set profile-nya gimana, check it out guys. Cherry Cola. Oke, dia ngeklon Tonka Cola ya. Ya, dari Mancera ya. Dan itu kebetulan, nih, gua lagi pakai Tonka Cola. Ya, habis dari shopping center ngetes itu supaya gue bisa bandingin sama ini. Oke, okay? Jadi ini gue ada Tonka Cola di sini. Ini gue ada ini di sini. Oke, okay? Untuk ini Cherry Cola gue udah pakai untuk yang ketiga kalinya. Ya, Tonka Cola gue pakai untuk pertama kalinya, tapi ini udah dry down. Udah dry down guys. Ya, ini juga udah dry down. Nah, ini mirip atau enggak? Gua bisa bilang kalau tingkat kemiripan itu cuma 85%. Mirip tapi nggak mirip. Oke, okay, gimana? Bingung ya. Ini enak guys, wanginya enak. Ya. Di udara enak, di kulit enak, di baju enak. Sama kayak Tonka Bean, enak banget. Openingnya yang ini ya. Oke, okay, gua tahu. Sesuai namanya ya, Cherry Cola ya. Nah, openingnya jadi beda gini kan. Ini dibanding dengan yang si Tonka Cherry itu sama-sama manis. Cuman si Tonka Cola yang Mancera itu manisnya kecium banget dari Tonka Bean sesuai dengan namanya. Ya, bukan bau-bau gula. Yang ini kecium banget bau sirup. Jadi sirup, ya. Nah, bau Coca-Cola-nya ya memang dua-duanya ada. Cuma perbedaan tuh bau sirup sama bau sirup gulanya sama bau Tonka Bean. Jelas Tonka Bean baunya lebih enak untuk di parfum ya. Ini oke okay lah, not too bad. Gua nggak bilang ini bad ya, cuma bau sirup dari si ininya ketara banget dari sirup dari gula-gulanya itu ketara banget di sini ya. Enak, tetap enak, manis ya. Nah, di dry down-nya juga ada sedikit perbedaan. Oke. Okay? Yang Tonka Cola itu dia bisa kecium bau sedikit vanilla pas di dry down. Oke. Okay? Nah, yang ini vanilla sama bau Coca-Cola gitulah ya, Coca-Cola ya. Yang ini dry down-nya guys, itu ada sedikit pahit-pahit. Mungkin gua bilang itu dari bau cherry-nya. Dari cherry-nya ke bawah sampai di dry down. Malah gue bilang dry down-nya itu lebih mirip gini nih. Misalnya gambarannya buat kalian ya. Kalian ada kaleng Coca-Cola ya. Kalau kalian buka pertama kali tss, gitu kan ya. Kan ada kecium baunya tuh, bau-bau soda-soda Coca-Cola-nya tuh ya. Itu ada di Mancera yang original. Nah, di sini di Cherry Cola Paris Corner ini, begitu kalian buka tss, itu yang kecium bukan bau Coca-Cola. Itu lebih mirip bau itu root beer. ANW root beer atau segala macam root beer lah, minimal beer. Itu kan ada aroma sedikit pahit-pahitnya. Nah, dia lebih mirip itu. Nah, itu perbedaannya signifikan kalau buat gua ya, kalau kalian cium ketara banget itu kecium banget. Tapi ya memang sekilas ya mirip. Cuman kan kalau kalian mau lebih detail ya gitu, detailnya itu ada sedikit perbedaan di bagian itu. Nah, sama ini guys, dry down-nya itu ya guys ya. Ya. Itu bau soda-sodanya tuh cepet banget hilangnya. Ya. Dia langsung ganti ke bau-bau, kalau gue bilang sih lebih ke bau-bau kayak apa ya? Kayak vanilla atau gula-gula gitu. Jadi bau soda-sodanya tuh baunya hilang banget. Tapi jangan salah ngerti guys. Ini SPL-nya
untuk longevity-nya itu 5-6 jam ada di kulit. Cuman yang bau kolanya itu loh. Bau sodanya itu ya. Itu paling cuma 3-4 jam tapi itu hilang. Jadi dia ganti aromanya. Sedangkan yang original Mancera itu enggak. Dia tetap ada gitu loh. Jadi ngerti ya perbedaannya. Oke, guys. Nah, untuk si Latsnya sendiri ini oke. Kalian semprot 2 jam pertama orang bakal bisa cium sekitar kalian. Itu projection-nya juga lumayan, guys. 1-2 meter, guys. Ya. Cuman ya itu habis dry down, 1 jam kemudian dry down bau sodanya tuh hilang. Habis itu 2 jam terakhir tuh bau-bau kayak random lah gitu, kayak bau vanila, bau gula gitu ya, bau manis-manis gitu. Habis itu udah baunya totally hilang. Enggak, not too bad untuk harga segini ya. Ya, untuk harga kalau enggak salah $40 ya dia full botolnya. Itu not too bad. Ya. Dan wanginya juga unik. Ini ya. Salah satu parfum unik yang gampang diterima orang. Karena kan bau-bau soda gitu gampang orang nerimanya, gampang bisa dicium setiap hari gitu loh. Coca-Cola gitu kan ya, kecium banget tiap hari itu. Jadi ini buat kalian yang suka parfum unik. Ini parfumnya wanginya beda sama yang parfum lain ya. Enggak biasanya gitu loh. Parfum-parfum Coca-Cola gitu ya. Ya. Jadi ini parfum unik tapi unik yang biasa parfum unik kan susah banget dipakai ya. Ini parfum unik yang bisa diterima untuk siapa aja gitu loh. Jadi gua kasih nilai ini mungkin 7,5 dari 10. Oke. Okay? SPL-nya not too bad. Ya, cuman ya itu bau harusnya dia bikin bau kolanya itu lebih lama karena sesuai dengan namanya cherry cola kan. Jadi ini bau kolanya terlalu hilangnya terlalu cepat. Ya. Cuman ya harga 400.000 lah. Kita enggak expect banyak lah ya gitu ya. Jadi overall ini oke. Okay. Ini not too bad ya. Overall ya itu. Jadi apakah gua rekomend buat kalian? Yes. Gue rekomen buat kalian, apalagi kalau kalian penggemar parfum-parfum yang unik-unik gitu ya, yang unik-unik gitu, itu cocok banget buat kalian lah, pokoknya oke lah, beda dari yang lain ya. Apakah ini overall spray? Ya, overall ini mau over spray kayak gimana juga gak masalah, umur juga mau umur berapa juga gak masalah, ini ya bisa diterima siapa aja gitu ya. Jadi ya itulah. Jadi moga-moga informasi yang gua kasih kalian buat ini Cherry Cola membantu kalian buat beli parfum ya guys ya. Ya. Jadi thanks banget udah tongkrongin channel gua. Jangan lupa klik like, subscribe dan terus dukung channel gua guys. Jadi gua lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian. Alright guys, see you in the next video guys. Ciao.